Halo, kembali lagi sama Ahmad Jailani ya. Kita akan coba mengirim file dari komputer ke smartphone ya, ke handphone menggunakan koneksi Bluetooth. Kali ini file yang akan saya kirim adalah file foto ya. Kita masukkan Bluetooth dulu, kemudian nanti akan terdeteksi di sini ikon Bluetooth-nya. Klik kanan, kemudian pilih send a file. Aktifkan Bluetooth-nya ya, supaya terdeteksi. Oke, kita tunggu dulu. Di sini sudah terdeteksi ya Bluetooth saya. Di sini ada Bluetooth-nya adalah klik OK ya namanya. Kemudian klik Next. Selanjutnya kita cari file yang akan kita kirim. Di sini saya akan kirim sebuah file foto ya. Pilih salah satu file fotonya, kemudian klik Open. Selanjutnya kita pilih Next. Kita klik di sini, kita menggunakan autentikasi, masukkan satu saja. Kemudian nanti kalau ada pemberitaan di HP juga sama, masukkan angka 1, kemudian klik OK. Kemudian nanti di HP ada pemberitahuan, klik terima. Nah, file akan dalam proses akan terlihat, file akan dikirim. Jadi caranya sangat mudah. Jadi nanti masukkan Bluetooth, kemudian pilih send a file, kemudian cari perangkat Bluetooth-nya yang sudah diaktifkan. Oke, sekian saja tutorial kali ini tentang tutorial mengirim file dari komputer ke smartphone. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.